Sobat pemancing kampung Abo, kali ini saya tidak mancing. Tapi sobat, kali ini saya akan memainkan ilusi kartu untuk menghibur sobat-sobatku pemancing, para angler-angler. Jadi sobat, boleh memikirkan sendirilah nanti bagaimana cara saya melakukan trik ilusi ini, ilusi dari kartu ini. Oke, langsung saja saksikan. Ini sebagian hobi dari pemancing kampung Abok ya. Oke, cek bisa. Nah, oke. Tengok penampilan pemancing kampung Abok. Sudah handsome kan, sobat? Nah, sekarang kita langsung saja menengok trik illusion kartu dari pemancing kampung Abok ya, sobat ya. Langsung saja. Oke sobat, trik permainan sulap atau silap mata yang kali ini pemancing kampung Abo akan mainkan adalah trik sulap illusion sobat ya, illusion kartu. Jadi saya punya satu deck kartu di sini sobat ya, satu deck kartu. Boleh dinampak sendiri cardnya, saya akan simpan di sini cardnya. Sobat boleh nampak sendiri ya. Jadi ini card biasa sobat, card biasa yang saya akan mainkan dengan trik 4 inci ya sobat ya. Oke, sekarang di dalam kartu sini, dalam satu deck kartu sini hanya ada 4 inci sobat ya, hanya ada 4 inci. Jadi tidak ada lagi inci atau as di dalam sini, tidak ada lagi. Oke, sekarang kita akan melakukan trik permainan illusion. Saya akan simpan satu kartu di sini, satu as, kartu as atau inci, dan saya akan mengambil tiga kartu. Oke, sekarang gini ya sobat ya. Di sini ini satu deck yang lain ya, tadi ya saya simpan di sini. Nah, ini ada kartu yang saya rahasiakan di sini, saya simpan. Sedangkan kawan dari inci ini ada di sini ya sobat, kawan dari as itu ada di sini, ada 1, 2, 3 ya, dan ini satunya. Oke, sekarang kita mainkan ilusinya seperti ini, saya simpan dan kartu di dalam ini seperti ini ya, saya simpan. Oke, sekarang kita mainkan ilusinya. Perhatikan baik-baik ya sobat ya, inci ada di sini ya. Oke, inci sudah hilang dari sini, inci sudah tidak ada di sini ya sobat. Sini tidak ada inci lagi dan di sini sudah tidak ada inci lagi. Sekarang kita akan memainkan ilusi dengan inci yang satu ini. Sini, oke. Hop. Tengok ya sobat ya. Ini kita tutup. Pertama sudah tidak ada inci di sini. 1, 2, 3 tidak ada inci. Dan di sini, oke, sudah tidak ada inci. Dan saya dari tadi tidak menyentuh kartu yang ada di sini ya sobat ya. Kartu ini saya tidak sentuh kecuali pertama tadi ya. Jadi kita buka di sini. Ternyata inci atau asnya ada di sini semua. Oke sobat ya. Oke sobat, sekian dulu illusion kartu dari pemancing kampung Abo ya sobat. Itu hanya sekedar menghibur saja ya sobat ya. Jadi magic atau trik dari kartu ini jangan disimpulkan oleh hal-hal yang mistis ya sobat ya. Karena ini permainan kartu ini hanya pure
trik ya, trik dari kecepatan tangan atau laju dari jari kita memainkan kartu, bukan karena ada hal-hal mistis yang membuatnya bisa berubah atau bergeser. Oke ya sobat ya. Jadi oke, sekian dulu hiburan dari pemancing kampung Abok. Maaf, pemancing kampung Abok kali ini tidak ini ya sobat ya, tidak mancing, belum turun mancing lagi ya sobat. Jadi pemancing kampung Abok hanya dapat menghibur dengan cara ini dulu ya sobat ya. Oke, salam pemancing kampung Abok, salam satu hobi bagi kawan-kawan anglerku yang sekarang sudah lagi mancing. Ya, selamat mancing, mudah-mudahan ada banyak hasil. Jadi dari kawan-kawanku yang lain, para YouTuber-YouTuber yang lain yang selalu support pemancing kampung Abok, YouTuber masak, YouTuber mancing, YouTuber game, jangan takut bahwa pemancing kampung Abok kalau sudah singgah di channel kalian yang mensupport pemancing kampung Abok, selalu meninggalkan jejak dengan cara menekan like ya sobat ya. Walaupun pemancing kampung Abok tidak menuliskan kata like keberapa, tapi tetap pemancing kampung Abok meninggalkan like ya sobat. Oke, sekian dulu. Selamat menikmati hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemancing kampung Abok. Salam magician.